Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau bikin kue lapis pelangi ukurannya jumbo. Ini pesanan untuk hantaran lamaran pengantin. Nah, penasaran gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 2700 ml santan. Ini saya ambil dari 2 butir kelapa parut. Tambahkan 750 gram gula pasir atau 1 kilonya itu dikurangi 1/4. 3 lembar daun pandan. 2 sendok teh garam. Lalu ini dimasak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga santan mendidih. Harus sering diaduk-aduk ya biar nanti nggak pecah santan. Setelah santan mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah santannya dingin, kita akan buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 375 gram tepung beras, 750 gram tepung tapioka atau sekilo itu diambil 1/4 kilo ya. Lalu ini diaduk sampai rata. Lalu tambahkan larutan santan yang sudah dingin. Ini saya masukkan separuh dulu, kemudian diaduk-aduk sampai adonan halus dan licin. Diaduknya boleh pakai whisker, boleh pakai centong nasi, ataupun juga boleh pakai tangan, gak masalah, yang penting tangannya bersih ya. Setelah adonannya halus, kita masukkan sisa santannya, kemudian aduk rata. Jika khawatir ada tepung yang menggumpal, adonannya boleh disaring dulu. Selanjutnya adonan saya bagi menjadi dua bagian. Yang satu bagian ini banyaknya sekitar 2 liter. Tambahkan dengan setengah sendok teh pewarna makanan warna putih, larutkan dengan air panas, lalu masukkan ke dalam adonan dan diaduk rata. Pewarna warna putih ini sebaiknya jangan dilewatkan biar nanti warnanya terlihat jelas ya. Untuk pewarna makanan warna putih ini banyak sekali dijual di toko-toko ya, ada yang RW, ada juga yang cap kupu-kupu, bentuknya serbuk. Aduk rata dan ini kita sisihkan dulu. Untuk sisa adonannya yang 1800 ml ini saya bagi menjadi 6 bagian. Jadi per bagian ini adalah sekitar 300 ml. Ada warna merah, ungu, biru, hijau. Untuk oranye ini pewarna makanan warna merah dan juga warna kuning dicampur dijadiin satu kemudian diaduk rata. Jadi warnanya menjadi oranye dan ada warna kuning juga. Selanjutnya siapkan panci kukusan, pastikan airnya udah mendidih. Ini aku udah panasin loyangnya selama 5 menit. Loyangnya aku pakai loyang ukuran 24 x 24 cm. Sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Lalu tuang 150 ml adonan yang warna merah. Ini kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit buka tutup kukusan. Adonannya udah set yang warna merah. Sekarang kita tuang 180 ml adonan yang warna putih. Jadi per layarnya ini dikukus selama 5 menit. Jangan lupa diratakan sampai ke bagian pojokannya. Setiap kali ini mau menuang adonan, sebaiknya adonan diaduk rata dulu karena ini tepungnya gampang mengendap ya. Dan jangan lupa juga tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air gak menetes ke adonan. Setelah 5 menit dikukus, sekarang kita tuang lagi adonan yang warna merah. Jadi berselang-seling ya, setiap warna selalu dilapisi dengan yang warna putih. Setelah merah ini, saya tuang adonan yang warna oranye, kemudian kuning, hijau, biru, baru ungu. Atau kalau teman-teman mau taruh warna merah di paling atas, itu juga bisa, tinggal dibalik aja susunan warnanya. Jika dengan satu resep adonan ini teman-teman merasa kebanyakan, ini bisa dibagi dua ataupun dibagi tiga ya. Kalau dibagi tiga ya bisa pakai cetakan ukuran 20 x 20 cm. Kalau kalian pakai tepungnya, tepung tapioka itu 500 gram, kalian bisa pakai loyang ukuran 22 x 22 cm. Membuat kue lapis ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Dimulai dari kita memasak santan,
membiarkannya hingga dingin, membuat adonan, dan mengukusnya. Proses mengukusnya aja ini memakan waktu sekitar 3,5 jam. Jadi memang durasinya itu lumayan lama, apalagi jika banyak warna seperti ini. Kalau nggak mau banyak warna, hanya menggunakan 3 atau 2 warna saja juga bisa. Perlapisannya itu bisa diisi sekitar 200-250 ml. Jadi nanti lapisannya itu lebih tebal dan proses masaknya pun akan lebih cepat. Karena ini bermacam-macam warna, jadi dibutuhkan perlayarnya itu sangat tipis sehingga memakan waktu yang lebih lama. Untuk adonan yang berwarna, ini perlapisannya itu sebanyak 150 ml dan untuk adonan yang warna putih, perlapisannya itu sekitar 180 ml. Untuk layer yang terakhir, ini adalah layer yang warna ungu dan karena ngukusnya itu udah lama banget, jadi khawatir nanti air kukusannya akan habis, maka ini saya tambahin dengan air mendidih agar pancinya nggak gosong, airnya tetap stabil ya. Ini kita kukus selama 30 menit agar nanti kuenya tanak dan nggak gampang basi. Setelah 30 menit dikukus, ini kue lapisnya udah mateng, udah tanak. Siap kita angkat. Kemudian biarkan hingga kue lapisnya benar-benar dingin baru dilepaskan dari loyang cetakan. Karena kalau masih panas ataupun hangat, kue lapisnya ini masih sangat lentur sehingga nanti sangat lengket. Saya membuat kue lapis itu selesainya malam ya, jadi ini paginya baru saya lepaskan dari loyang cetakan nunggu benar-benar dingin. Cara melepasnya itu bisa disisir menggunakan spatula, menggunakan pisau atau menggunakan jari seperti ini yang kita bungkus menggunakan sarung tangan plastik ya. Kalau menggunakan metode seperti ini menurut saya lebih mudah, nggak khawatir nanti kue lapisnya itu akan teriris pisau. Karena ini kue lapisnya itu adalah kue pesanan untuk hantaran lamaran pengantin, jadi ini nggak Umi potong-potong. Setelah dilepas dari loyang cetakan, ini mau Umi langsung masukkan ke dalam wadah kotak hantarannya. Untuk kotak hantarannya ini saya pakai ukuran 25x25 cm, tatakannya juga sama ukuran 25x25 cm. Atau kalau mau pakai ukuran 24x24 untuk tatakannya juga boleh ya, biar pas aja. Lalu kita kemas dengan rapi, jangan lupa ditutup. Nah gimana? Gampang kan cara buatnya? Hasilnya cantik banget, rasanya juga pasti sangat enak. Kalian wajib banget untuk request resep ini. Selain buat hantaran lamaran, bisa juga untuk cemilan sendiri. Untuk arisan atau acara keluarga, acara apapun ini juga menarik ya. Ide isian snack box pasti juga sangat enak banget. Warnanya sangat cantik, rasanya sangat enak dan terlihat sangat menggoda.
Nah, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.